di salah satu restoran punyanya produser salah satu stasiun TV. Lokasinya sih di Barito. Aku makan sama suami tercinta yang lagi molor. Mau lihat tenggel. Nggak bisa sih. 1 hour later. Okay guys, kita sudah sampai dan Big Boss sudah bangun. Kok nggak fokus ke kamu yang masih ngikut aku. Okay guys, sekarang kita udah sampai di Max Food. Kok Max Food bukan itu? Oh no, lupa bayar nih deh. Eating. Ini buat kalian anak nongkrong Jakarta, tepatnya di daerah Barito, Jakarta Selatan. Kalau mau makan seafood enak, nih di sini. Dikit kepiting. Kita lihat kepitingnya ini hidup tuh. Hidup nih. Tuh kan hidup kan. Ini betina apa jantan? Jantan nih. Bedanya apa? Bedanya dia kalau jantan dia lancip, kalau betina dia bulat gini. Ya, copot monyong. Ini jantan semua. Tina ada di dalam. Di dalam sana. Soalnya sih kalau Tina itu nggak kuat lama sih. Gampang mati udah. Dari ada kerang batik. Ini susah, ini jarang ada biasanya. Ini kerang bambu the best. Oh, tadi udah minta kerang darah sama itu aja. Rempah mau ya? Mau. Pokoknya kalian harus nyobain deh ini kepiting. Ini karena saya penggila seafood, jadi saya datengin. Maya, rumah saya udah nggak di sini, nggak di belakang wali kota karena lagi dibangun. Jadi dari Cinere saya bela-belain untuk datang nyicipin keep eating seafood. Nah, ini yang punya nih produsernya, salah kabar satu misteri. Nah, yang masak Bapak juga? Nah, enggak. Bapak bosnya itu. Bapak bosnya? Kurang gampang, Pak. Pak, kalau di sini ada setannya juga enggak sih, Pak? Setannya nih. Hantu laut nih. Ini hantu laut semua nih. Ini yang biasanya kamera roll action, sekarang ada di sini. Ini diem-diem. Kenapa? Diem jadi pengusaha dulu. Ini press kit. Ini saya kalau makan jangan kerang hijau, Pi. Kak, cuman kayak itil-itil lah. Tuh, di sini ada para. Halo. Di belakang layarnya. Mana kabar misteri? Kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat. Ice. Oh, gitu. Dari mana? Dari Jak TV tadi. Dari kantor, terus diundang ke sini buat makan malam. Oh, dan hasilnya mantap. Mantap. Ya. Oke. Udah pada habis. Ini siapa habis makan kepiting, makan kopi, minum kopi? Pasti kira. Astagfirullah. Tuh si bos lagi milih-milih kepiting. Nah, ini juga Chandra. Apa? Dia malah gagal fokus sama kameranya. Kerang bambu, enak banget kerang bambu. Kerang bambu. Ini dagingnya berasa. Aku suka kerang darah sih. Tadi mau nyobain kerang apa itu kampak tadi tuh. Ya apa yang penting? Kerang bambu paling enak. Enak. Gimana? Ini pokoknya mau cobain. Jadi dia ada kepiting kampak, ada kerang kampak, kerang tahu, kerang hijau, kerang batik, bambu, kerang bambu, macam-macam. Berarti nggak usah ini lagi ya? Oh, udah dimasak belum? Tadi minta yang saudara. Oh, saudara di kayak saudara iya.
di cancel ganti ini aja. Moral Arif itu dia campuran semua. Oh. Ini masih ekstra. Tadi nggak ini soalnya. Dan yang paling penting bersih. Kalau nggak bersih itu. Udah dimandiin semua. Tuh lihat, bisa dilihat kan tempat untuk ngaduk-ngaduknya itu bersih tak ya? Kalau nggak bersih nanti kita semua mencret. Oke, nanti kita balik lagi setelah makanannya jadi. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama yang lain. Sekarang lagi ada di dapur coklat, mau beli cake ini juga. Keep Eating ini di daerah Barito. Barito, kesel tuh. Kalau kalian di Pasir Kelke, sampingnya lah game lampion. Sebelah sana ada dapur coklat. Jadi patokannya udah jelas banget. Buat pokoknya enak banget. Pedes. Terus kepiting telurnya ini melting. Ini enak banget. Jadi setengah matang deh buatnya. Enak banget. Pokoknya dijamin kalian keluar dari sini kolesterol naik.
ada pipinya tuh. Virus guys. Ntar saya mau nunjukin program kita ya antara bulan Agustus sampai September terbrotos. Menurut saya kota-kota. Doain ya. Wow, keren. Kayaknya cumi telur asin kan? Enak ya? Yang itu apa? Bambu kan? Iya dia. Tapi bentuk, iya bener, bentuknya kayak apa ya? Iya, kecing, kecilan. Eh, lamain deh. Lagi kalau malam minggu nih. Lagi kalau malam minggu jalan sama pacar. Kocok tuh. Minggu terakhir. Gak sama tuh. Punya pasangan, mateng deh. Makan berdua ini. Ini no endorse. No endorse ya. No endorse. Karena saya penggemar seafood, jadi seafood Timbalaya saya datangin. Ini kangkung ini masakan sederhana, tapi di sini enak. Nilainya berapa? 9,5. Yang setengahnya lagi? Lama. Karena ini restorannya baru buka 3 hari katanya. Jadi kita ya dibilang rawanin lah, soalnya alat-alatnya juga masih padam. Tapi jangan salah guys, untuk bikinnya udah banyak yang order, udah mulai dari Gojek. Enak banget tuh kan, kalau lihat aku kalau baru 3 hari itu kali ini deh yang ada yang order, yang masuk naik kalian males berdatang langsung ya. Bisa via online masih ya, Gojek masih udah ini owner nih, hey, bos hey. Udah punya enggak, bener ada ikannya, bener banget. Saus padangnya mana? Saus padang lebih pedas lagi. Bentar. Dia makannya nggak mau pakai nasi, soalnya apa? Nasinya lebih banyak. Hebat, serangannya beranak-beranak.
ini ya kerangnya. Aku ini pertama kali makan kerang apa? Suapin ke bapaknya aja. Hmm, kerang. Rasanya YouTube bebas ya. Bunyikan loncengnya kan? Patokannya depannya persis ada Circle K dan sebelah kanannya ada apa tadi itu Bang? Dapur coklat sama Le Premier. Le Premier. Terus kalau buat kalian semua yang misalkan malas untuk datang ke sini bisa langsung order via GoFood. Iya, iya, via GoFood. Dan sekarang bibirnya jontor, dia mau lagi dibeliin insidal dan dia mau minum insidal dulu. Biasanya sih kalau makan seafood itu aku yang suka alergi karena aku nggak bisa makan seafood kalau misalkan ya begitu-begitulah, nggak terlalu bisa makan seafood. Cuman kali ini rajanya seafood jontor. Ditambah lagi buat kalian semua ya tadi kan sudah diingetin yang mau datang sini silakan datang. Buat kalian semua yang suka dengan konten makanannya Baiki Pranalemu bisa komen di bawah. Subscribe jangan lupa. Itu ntar aja kan belum close. Bisa komen di bawah agar kita mengembangkan yang namanya channel makanan makanan ala yoyoynya Ki Pranalemu, oke? Okay? So, buat kalian semua kita mau pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau kalian, kabel sejati juga eksistensi kalian hadir. Yo yo.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipra Leu. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan-tayangan dari Kipra Leu Channel. Terus buat kalian, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Share di sosial media kalian, link di bawah ini. Terus buat kalian yang memiliki ide-ide untuk saya lebih bisa mengembangkan kreativitas lagi di dalam dunia spiritual, supranatural, ataupun apapun yang kalian inginkan, jangan lupa komen di bawah ini. Dan bagi siapa saja yang menemukan atau mengidentifikasi Kipra Leu Gadungan, jangan lupa kasih linknya di bawah ini atau tulis link mereka di bawah ini. Nanti akan saya tindak lanjuti ke proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Kalau kalian kapel sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Yoi yoi!